Kembang turi sing kabur kanginan. Ya Allah nduk nek maem mbok ya ora nduk di stop ah nduk kan. Masa ager-ager 2 kilo dik sore karo saiki langsung habis to nduk. Mari Intan ngono dah nek dikandani gak iso mengontrol cah. Ibu kecolongan terus. Saya sudah selalu apa ya pemirsa kadang tak gelit no makanan nih kan kayak Intan menulis kadang dikandani ini lewat aja dimaem dok langsung dihabiskan. Mungkin ada orang tua yang punya pengalaman sama seperti saya yang dititipi anak sangat spesial, kalau makan susah untuk dikontrol, kita harus selalu sabar mengingatkan. Dan ini agar-agar seneng pemirsa, tapi begitu maem gak iso direm, kok nek tak delik no muring-muring pemirsa. Saya dimplok. Jadi kembang turi ya pemirsa, terus ada enek cambah juga. Kok telurnya di alah digoreng biasa. Terus ini ada kelapa muda, kok diparut. Enek kacang hijau-hijauan bayam. Pemirsa, ini saya ulangi lagi, langsung saya matikan guys, soalnya sudah saya rebus 5 menit. Yang tanya manisan pepaya guys kemarin, jadi pepaya itu langsung dipotong-potong sesuai selera guys pemirsa, terus direndam pakai kapur sirih atau enjet guys. Selama kurang lebih 1 sampai 2 jam enggak apa-apa guys. Setelah itu dicuci bersih, terus kita rebus selama 5 menit. Terus kita tiriskan ya. Nah, kok ngene iki. Nggih to. Ini sudah direbus selama 5 menit. Terus kita tiriskan. Terus kemudian kita siap ke wajan. Ya wis seperti ini nggih pemirsa, wis iki. Terus gunanya apa? Direndam pakai enjet supaya teksturnya itu masih keras tapi dalamnya itu matang loh pemirsa. Nggih. Pemirsa, kemudian kita masukkan setengah gelas setengah cangkir air nggih pemirsa. Sama ini. Gulanya 1 gelas. Nggih to. Kemudian kita masukkan kayu manis. Plung. Bisa pakai jeruk nipis atau jeruk sitrun sesuai dengan selera. Kalau pengen yang kecut kasih 2, kalau pengen yang apa ya pemirsa, maksudnya yang sedengan 1 nggih sudah cukup. Nggih seperti ini toh, terus disaring. Saringan iki lho, Dok. Nggo saringan iki lho kok gak ini. Walah, saringan tak goleki. Ternyata tak nggo nyaring ini lho. Wis tak masukne ning kene iki. Satu nggih pemirsa. Bisa pakai apa pemirsa itu namanya sitrun. Tadi mau ngurap. Lagi di pemirsa. Terus kita kasih warna hijau secukupnya nggih pemirsa. Nah, secukupnya. Ya.
terakhir ini kita masukkan. Pokoknya ditunggu pemirsa, ditunggu sampai airnya kui menyusut. Nah, wes ditok. Kita tunggu pokoknya airnya sampai menyusut. Ini sudah jadi manisan kates. Wes sekarang kita tinggal ini langsung masuk ke urap kembang turi. Duh, aku mah dikancani Intan kok genek nih ndi ya. Wah, ambune segere pemirsa, ada kayu manisnya. Dah iki ben susut. Iki ben susut. Biar su. Su apa tan susut. Banter-banter aku naik kopi rek. Ini jeruk purut iki, godhong jeruk. Apa kencur, kunyit, bawang putih, lombok, uyah karo sedikit gula. Bumbu urap pemirsa. Bumbu urap. Mari sedep enek godhong jeruk karo anu lho apa? Kencur. Cantik tuh pemirsa, loh. Ini pokoknya kita tunggu sampai airnya menyusut. Yo tan yo, tan. Wah, pemirsa. Nanti ibu ane masak nanti tidur. Wah lah ya ya. Nah langsung kita apa rebus nih pemirsa. Kita rebus satu per satu kacang dulu. Kacang terus nanti ada bayam, kembang turi. Terus ada sedikit ini lho pemirsa, tambah isinya nanti untuk makan siang ya pemirsa, dari blok namanya wes. Jadi nah ini sudah matang. Nah ini saya apa ya, masukkan ke ayam toples. Dimakme pas dingin. Seger banget ini pemirsa. Blonceng katanya malah lebih enak. Dulu punya tanduran blonceng di depan rumah, atau bisa disebut apa pemirsa, melewo, blego, apa itu loh pemirsa. Loh, tapi sekarang wis podo mati. Dah selesai. Wes langsung saja nih pemirsa. Mama aja. Akeh sorang nang bojo kok duwe arisane. Piye, Mak? Wah, sampe masak iki mau. Oh iya iya. Walah Mak, Mak aja sibuk pemirsa. Mak aja, Dok.
Kalau majah. Majah, Dok. Ada majah pemirsa. Loh, ini majah pemirsa. Ngasih berkat. Ngasih berkat ya. Mama, matur nuwun, Mak. Aku gawe manisan, Mak. Enggak apa-apa iki lho. Heeh. Sedap Ibu gorengnya, Bu. Apa Mbok unboxing? Enggak, iki. Lah iya lah Mbok unboxing le. Ya wis tak cikono di arisan majah sik. Yes, Mak. Muga-muga kok arisane kena intan ya, Mak ya. Engko nek arisane kena intan, kok sampean dijak makan-makan ambil intan, Mak ja. Oke. Ayo, Tan. Tangi turu langsung unboxing ya sampe ibu-ibu ya pas urung sarapan ayo. Tak kira Mak Jah mang lali tan kok urung rene ya kok kaken. Aduh. Oh. Udah Mak Jah masak pemirsa ben tak isawah terus karo masak lo bucare ada pesenan pemirsa. Wes iki intan geger ngajak unboxing berkat sawah dari Mbah Rup. Saya ndok ya ku tak ngebarno iki kok terus tutup ditutup intan nggih. Iya iya, sik to sabar. Sabar iki wis jam 12:30 pemirsa iki. Iya, Maja, aku sing terima kasih. Nggih, Maja. Wis gum-gumku kena intan anu-anu mak arisane kok tak jak makan di luar. Iya, Tan. Ya iso ning gone Pak Soleh, iso ning gone klothok, iso ning gone sing diingi kae, oke? Heeh, lan Mbak Sela. Wis pemirsa ini video yang dadar ndok tidak saya syuting nggih pemirsa. Walah, jos ta niki wisan. Dadar ndok. Kita maem berkat sawah dari Mbah Rup. Ditambahi urape dhewe piye, Nduk? Sekarepe. Oh, ya wis sekarepe ibu. Cus. Dibuka iki urape dhewe. Iki apa iki? Urape sendiri pemirsa ini. Urape dhewe gak ketok. Ora usah diambu-ambuan, Nduk. Intan itu dari kecil kebiasaan, jadi makanan apapun itu diambu-ambu. Ada yang seperti Intan pemirsa, jadi dielengke besok ya diambu-ambu lagi. Dielengke ya diambu-ambu lagi. Enggak. Nek sama ibu dewi nggak apa-apa, Nduk, tapi kalau Intan diajak pergi ke rumah orang itu nanti apa ya tanggapannya beda-beda gitu loh. Capek. Mas nanti mam berkata, nanti mam, ayo. Oh, anu gani kurang pek. Wis cuci tangan nggak Tan? Wes, kita lagi nih cuci tangan lagi nih. Nek mang wes mang? Wes, ya wes lah. Ayo. Waduh, Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nek nandu. Walah kiye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini Mbah Yi juga dapat, Tante Dewi juga dapat. Terus Intan juga dapat. Siapa? Oh, jangan. Apa sih? Iki jangan blonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rasatana wa qina adzabannar. Lah kok sampe nek kaya nasi etan? Heeh. Kok bapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ki kerasa kaya. Mbah Rup mojoki sawah ketoke. Mojoki sawah. Sawahe dipojoki. Waduh, nasi itu akeh men. Urape ibu enak. Kalau bengi dipangan. Ya wis nang ditutup, Dok. Iso. Iku mbarem metu iki wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambek bonceng opo? Ambek bonceng. Ambek bonceng. Oh, Keri. Demikian ya pemirsa konten Mbah Yi family hari ini. Tak pamah Bu gimana? Yu di mamah lah. Aja seharian pokoknya ning omah nganggo tak ikat atas ngene Mbak Yut. Enak Ibu. Heeh. Sing masak iki gak Mbah Rup iki. Mak aja. Mbak menek ayo. Ya iya. Ini Mbak Indah
Biyen paling seneng nek untuk berkat sawah ngene iki. Dipangani. Berkat sawah itu biasanya pemirsa ada bumbune. Jenenge bumbu iku botok tapi dikasih kluwek. Kuwi nek wong kene ngarani bumbu. Enak. Urape ibuku pemirsa. Urape ibuku pemirsa enak. Enak sekali. Ini pemirsa nek mam. Mane wajan ijek nggo mbahi Tante Dewi. Sedep lho. Wis donga dinunggu ya pemirsa yang sakit semoga nanti paring kesembuhan. Pokoke donga dinunggu terus. Yang saat ini mungkin lagi berdampak banjir semoga diberikan ketabahan ya. Yang cepat banjir. Amin. Yang cepat surut banjirnya nggih, pemirsa. Maaf salah ngomong tadi. Enak ya. Gawe konten iki. Enak. Ini apa? Banjirnya yang surut. Iki kok nek entan to arisan majah mah dijak keluar ya, Dok. Mbak mobil. Iya, Dok. Ngono apa? Ini Mbak Lina. Mbak Lina. Ndek ini jam piro ya udan kan wis langsung tutup. Di mama ada tak mama ya Allah. Ya. Iya. Ya wis. Kami pamit dulu ya. Yang sakit yang diparingi kesembuhan. Pejuang garis dua semoga segera diberikan momongan yang saleh-salehah sama Allah ya. Saya lagi ngenteni pekerjaan ya. Semoga yang dapat panggilan pekerjaan. Sing ijek sendiri ya semoga segera diberikan jodoh yang tepat, yang baik dari Allah ya. Ya kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cus. Mantap pemirsa. Nak ya. Lu lali rong tak paten nih bu, ini enak bu, tak paham ya.